Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalki kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Adqiya. Sekarang masih halaman 9. Masih halaman 9 yang syair fasyari'atun. Syair fasyari'atun, silahkan dicari dulu. Kalau sudah ketemu, ya baik, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghola. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghola. Baik, sekali lagi. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghola. Fasyari'atun, maka syariat itu kasafinatin, seperti perahu. Maka syariat itu seperti perahu. Syariat itu mubtada, kasafinatin khobarnya, khobar jar majrur. Syariat itu seperti perahu. Wa tariqatun, tarikat itu, tariqah itu kal bahri, seperti lautan. Tariqah itu mubtada, kal bahri itu khobarnya. Wa tariqatun kal bahri, tarikat itu, tariqah itu seperti lautan. Thumma haqiqatun, kemudian hakikat itu durrun mutiara ghola yang mahal harganya. Durrun mutiara ghola yang mahal harganya. Hakikat itu mutiara yang mahal harganya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh ulama tasawuf. Baik, penjelasannya syuru'un. Syuru'un itu khobarnya. Syuru'un asalnya hazal baitu syuru'un. Bait bisa berarti rumah, bisa berarti bait. Jadi hazal baitu bait ini syuru'un, adalah ajaran agama. Jadi bait ini fasyari'atun kasafinatin dan seterusnya,
Hadzal baitu syuru'un. Bait ini adalah ajaran agama. Fi bayanima, di dalam menjelaskan apa-apa. Masalah yang memberikan perumpamaan. Siapa yang memberikan perumpamaan? Fa'ilnya al-qawmu, para ulama ahli tasawuf. Jadi al-qawmu di dalam kitab ini adalah kaum, maksudnya kaum para ulama ahli tasawuf. Memberikan perumpamaan as-salasata, maf'ul bihnya mas-sala adalah as-salasata, tiga. Bihi dengannya, bihi dengannya. Famassalu, maka mereka memberi perumpamaan asy-syari'ata, syariat, bis-safinati, dengan perahu. Famassalu, maka ulama ahli tasawuf memberikan perumpamaan, menjadikan perumpamaan asy-syari'ata, syariat, bis-safinati, dengan perahu. Jadi syariat itu diumpamakan seperti perahu. Orang yang akan mengarungi lautan harus memiliki perahu. Orang yang mengarungi lautan tidak memiliki perahu, maka tidak akan selamat. Jadi orang yang tidak melaksanakan syariat-syariat, ajaran-ajaran agama, tidak mungkin selamat seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Fi annaha, di dalam bahwa syariat itu, fi annaha, di dalam bahwa syariat itu sababun, penyebab, fil wusuli, di dalam sampai, ilal maksidi, kepada tujuan. Jadi perahu itu merupakan sebab sampainya kepada tujuan. Tujuannya adalah lautan, tujuannya adalah mutiara yang mahal, maka sebab pertama agar sampai kepada tujuan adalah perahu. Begitu juga syariat. Syariat itu diumpamakan perahu agar seseorang itu memperoleh ridho Allah, agar seseorang itu memperoleh hati yang bersih, agar orang tersebut jalan menuju Allah. Yang pertama adalah syariat dia laksanakan, itu seperti perahu. Orang yang tidak menggunakan syariat itu tidak akan mungkin selamat, berarti dia meninggalkan sebabnya. Dia meninggalkan sebabnya untuk sampai kepada tujuan. Ya, jadi misalkan ada orang yang pengen pinter, sebabnya ditinggalkan. Penyebab pinter adalah belajar. Belajar itu ditinggalkan, maka orang tersebut tidak mungkin pinter, karena Allah memberikan sebab pinter itu lewat belajar. Allah memberikan jalan untuk sampai ke suatu pulau dengan perahu, itu penyebabnya. Untuk sampai mengarungi lautan itu dengan perahu atau dengan kapal. Wat tariqata, ya, kenapa wat tariqata? Masalu ahli tasawuf memberikan perumpamaan at-tariqata. At-tariqata, tarikat, bil bahri, dengan lautan. Jadi tarikat itu, tariqah itu diumpamakan oleh ulama ahli tasawuf dengan lautan. Fi annaha, di dalam bahwa tarikat itu, tariqah itu, mahallul maqsidi, tempat yang dituju, tempat adanya mutiara yang dituju. Jadi lautan itu, di dalam lautan itu ada mutiara. Mutiara itu yang dituju. Orang yang ingin sampai kepada mutiara harus mengarungi lautan, karena lautan itu tempatnya mutiara yang dituju. Begitu juga orang yang ingin sampai dekat kepada Allah, tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup hanya dengan puasa, tidak cukup dengan hanya bersedekah, tetapi harus ikhlas di dalam mengerjakan seluruhnya itu. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapat
jabatan, bukan karena ria ingin mendapatkan penilaian baik, semata-mata karena Allah. Ikhlaskan karena Allah, ikhlaskan karena Allah, urusan kita beramal karena Allah, urusan kita beramal karena Allah, maka itu adalah tarikat. Nah, orang yang sampai kepada tarikat berarti orang itu sedang mengarungi lautan. Mengarungi lautan itu adalah hal yang berat. Menyelami lautan adalah hal yang berat. Begitu juga keikhlasan. Begitu juga memperbaiki hati. Ikhlas itu adanya di hati. Memperbaiki hati itu adalah sesuatu yang berat juga untuk dijalankan. Tetapi harus dijalankan karena tujuannya adalah menuju ridha Allah, dekat dengan Allah, dan tujuannya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal haqiqata itu asalnya wa masalu al haqiqata. Ulama ahli tasawuf memberi perumpamaan hakikat bidurri dengan mutiara, fil intifai di dalam kemanfaatannya. Mutiara itu bermanfaat. Wal uluwi dan di dalam ketinggiannya, ketinggian harganya. Mutiara itu berharga, nilainya tinggi. Nah, hakikat itu diumpamakan seperti mutiara yang nilainya tinggi. Nah, hakikat itu seperti mutiara yang nilainya tinggi. Tujuannya adalah ridha Allah. Ridha Allah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus dicapai oleh kita semua. Dekat dengan Allah adalah sesuatu yang harus kita capai. Nah, mencapainya adalah dengan hakikat. Fala yasilu, maka tidak akan sampai asyakhsu seseorang lil haqiqati terhadap hakikat allati hiya durru, yang hakikat itu merupakan mutiara, illa kecuali ba'da wusulihi, setelah sampainya orang itu al bahra lil bahri, kepada lautan allazi huwa mahalluhu. Tulisannya apa lagi? Udah enggak kebaca lagi. Sebentar dulu. Allazi huwa mahalluhu, yang merupakan tempatnya mutiara. Lautan itu yang merupakan tempatnya mutiara. La yasilu lahu, tidak akan sampai baginya illa bisafinati, kecuali dengan perahu. Kecuali dengan perahu. Jadi hakikat adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yaitu berupa keridhaan Allah, berupa dekat dengan Allah, berupa sampai kepada Allah. Itu adalah hakikat, seperti mutiara yang bermanfaat dan besar nilainya serta agung. Nah, itu tidak akan dicapai kecuali melalui syariat dan tarikat. Jadi kita sholat, kita puasa, kita ibadah, itu kita maksimalkan ibadahnya. Lalu setelah itu ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas di dalam beribadah, tidak menganggap dan juga tidak menganggap ibadah itu usaha kita, tetapi anugerah dari Allah. Kita bisa sholat itu anugerah dari Allah. Kita bisa melakukan ngaji anugerah dari Allah. Kita bisa taat pada Allah anugerah dari Allah. Jadi menghilangkan diri kita bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan bukan upaya kita. Tetapi kita tetap berusaha bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Ketika kita sampai kepada ibadah tersebut, tidak menganggap itu adalah usaha kita, tetapi itu adalah pertolongan Allah. Nah, pada saat itu insya Allah kita akan sampai kepada hakikat yang merupakan mutiara yang berharga. Wa masalah, dan memberi perumpamaan ba'duhum, sebagian ulama,
sebagian hum itu kepada kaum. Sebagian ulama tasawuf memberi perumpamaan as-salasa tiga ini adalah syariat, tarikat, hakikat. Bil jauzi, dengan kelapa. Jadi syariat, tarikat, dan hakikat itu diumpamakan oleh sebagian ulama ahli tasawuf. Kalau yang pertama dengan perahu, lautan, lalu mutiara. Lalu yang kedua ini memberi perumpamaan dengan kelapa. Fasyari'atu, maka syariat adalah kal kosri, seperti kulit kelapa. Kulit kelapa itu ada dua, ada yang sabut dan ada yang batok. Nah, kosri itu kedua-duanya. Seperti kulit kelapa. Menghilangkan kulit kelapa itu berarti sangat sulit. Harus dicabut dulu. Kemudian setelah itu, batoknya juga harus pakai golok. Dan itu sangat keras. Nah, itulah syariat. Syariat itu usahanya harus maksimal. Sholat itu harus maksimal. Seperti kita mengupas kelapa itu sangat sulit. Wat tariqatu, tarikat itu kalubbi, seperti buah kelapa. Kalubbi seperti buah kelapa. Ya, buah kelapa itu belum dinikmati. Wal haqiqatu, hakikat itu kaduhni, seperti minyak kelapa. Jadi orang yang berharga itu minyak kelapa. Agar mendapatkan minyak kelapa, maka kelapa itu harus diparut. Setelah diparut, diperas. Setelah diperas, digoreng. Setelah digoreng, baru keluarlah minyaknya. Nah, minyaknya itulah yang dituju. Berarti setelah kita syariat, tarikat, lalu hakikat kita dapatkan. Jadi kaduhni seperti minyak kelapa yang dituju. Jadi seseorang ingin mendapatkan minyak kelapa, maka dia harus mengupas kelapa, berusaha mengupas kelapa dengan baik, lalu mengeluarkan kelapa dan mengolah kelapa dengan berbagai upaya, lalu keluarlah minyaknya. Nah, minyak itulah yang dituju. Jadi setelah ada buah kelapa, harus diparut, harus dipanaskan sehingga keluarlah minyaknya. Nah, itulah proses mendekatkan diri kepada Allah. Syariatnya ibadah lahir. Syariat itu ibadah lahir. Kita jalankan. Perintah Allah kita laksanakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Lalu setelah itu tarikat itu agar hati kita bersih. Tujuannya hati kita bersih. Nah, itu seperti hati kita bersih, seperti memeras kelapa dan membuatnya sampai menjadi minyak. Lalu hakikat itu seperti minyak kelapa yang bisa kita nikmati. Fala yatawassalu, maka tidak akan sampai liduhni, kepada minyak, illa setelah ba'dal wusuli, sampai Mbak, sebentar dulu. Ba'dal wusuli, setelah sampai lilubbi, kepada kelapa. Wala yatawassalu, dan tidak akan sampai lahu, kepada kelapa, illa setelah ba'dal wusuli, kecuali setelah sampai lil kosri, kepada kulitnya. Nah, titik, sampai situ. Jadi seseorang itu tidak akan sampai mendapatkan minyak kelapa kalau dia tidak memperoleh kelapa lalu mengolahnya. Seseorang tidak mengolah kelapa kalau dia sebelumnya tidak mau melaksanakan mengupas kelapa dengan penuh susah payah. Berarti kita juga demikian, ingin dekat kepada Allah, usaha takwa dijalankan, perintah Allah dijalankan secara maksimal, larangan Allah ditinggalkan secara maksimal, hati kita dibersihkan. Nah, hati dibersihkan itu namanya tarikat. Tadi takwa itu syariat, tarikat itu hati kita bersih, lalu setelah itu kita akan sampai kepada hakikat, yaitu terasa nikmat di dalam ibadah pada Allah, sampai kepada Allah. Hakikat itu
cirinya adalah nikmat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita kali ini. Berikutnya adalah al-i'rab. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.